Saya meneliti ucapan dasar pada setempat. Dia meneliti, ya tuan. Sebab apa dia rendahkan? Dia kata dia kecewa, Pak, hentam UMNO teruk kali ini. Ha. Bila pemerintah tanya mana, mana tak saya tahu, dia kata sebab saya meneliti ucapan dasar Presiden PAS. Maknanya, kalau Muhyiddin dah teliti ucapan dasar Presiden PAS, itu tanda memang UMNO nak mampus, ya tuan-tuan. Kalau dah sampai timbalan Perdana Menteri, Tuan Haji Muhammad Sabu mengiringi jawatan kuasa bertindak isu air Selangor serah memorandum tuan-tuan di Putrajaya. Tuan Haji Muhammad Sabu diajak minum di salah satu kantin. Di ada seorang kenalannya telefon Datuk Seri Najib yang Muhammad Sabu ada kat kantin. Najib tu razak pergi kat kantin jumpa Muhammad Sabu, tuan-tuan. Datuk Seri Najib tanya, pasal apa? Pasal apa awak ada di sini? Besok kan mutamar. Patut awak berkempen. Maknanya tuan-tuan, sampai Perdana Menteri tahu Mak Sabu tuan-tuan, dia datang. Pasal apa? Sebab semuanya sekarang kononnya melihat mutamar ini, siapa yang menang, siapa yang kalah, apa aja dapat. Saya fikir pemimpin UMNO tak tidur malam memikirkan bilalah orang kata negara ini akan ambil, diambil alih oleh Pakatan Rakyat. Makna mereka sangat prihatin dan mereka gelisah dengan perkembangan yang ada, tuan-tuan. Kata Mak Sabu senang aja. Bila dia kata kenapa dia datang kemari, dia kata senang. Nak cari mana pintu Putrajaya, dia kata. Nanti kalau ambil alih senang, masuk, mana nak masuk ini pintu menteri ke dalam negeri. Kokok dia boleh jadi menteri dalam negeri, tuan-tuan. Sebab dia yang paling banyak kena tangkap polis, tuan-tuan. Dia ada jadi menteri dalam negeri. Saya sebut pada malam ini, tuan-tuan. Saya nak mengajak masyarakat Felda, biar dunia kita itu terbuka luas. Jangan duduk di Felda, kita nampak seolah-olah UMNO ini besar sangat, kuat sangat, sehingga kita terpedaya seolah-olah UMNO akan memerintah selama-lamanya. Tak nampak parti lain. Sebab dunia kita di sini. Biar kita tengok apa yang PAS telah lakukan, apa yang telah dijanjikan oleh Pakatan Rakyat. Dan kita bersedia untuk mempertimbangkan adakah sudah sampai masanya bagi BNI harus diturunkan dan digantikan dengan sebuah kerajaan yang baru. Jangan kita syok sendiri, oh UMNO boleh berhentak. Sedangkan parti yang paling berpengaruh di Jepun, LDP, 40 tahun memerintah pun, tuan-tuan, telah ditukar oleh rakyat. Jepun yang tawar negara kita, tuan-tuan, tahun 1941 hingga tahun 1945. Parti yang tertua, LDP, Jepun ni antara negara termaju di dunia, tuan-tuan. Parti yang berjaya membawa negaranya termaju pun rakyat tolak, tuan-tuan. Pilih parti baru yang belum ada track record memerintah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ini soal pembaharuan-pembaharuan. Keinginan dan kegairahan rakyat untuk menukar kerajaan, untuk mencari mana kerajaan yang lebih baik. Okay, saya stop di situ. Saya nak cerita pasal kerajaan. Tadi itu muka lima saja.